7 satu koloni tapi jumlahnya 7, cuman 7. Tiap hari jenengan tinggal fotokopi, enten wis rutetan sing meh niku. Bendino turun kono. Jadi biasa. Iya. Wes Pak bendino. Pancen turun ning kono. Wes jumlah mung 7 tok. Masalahnya bendino kan parkir ning kono dadi ngerti gitu mulai. Kawinane malah anak-anak ra kecekel. Cirinya apa itu? Cirinya salah tidak? Kalau ya mungkin sekarang kalau gimana dapatnya lokal dari sini gitu loh. Kan sekarang yang dicari KTP-nya. Biasanya ya itu. Kalau apa ya? KTP lah kalau ini soalnya dari salah tiga ya. Saya mungkin salah. Tanda-tandanya siap dirahi kawin gimana? Kalau yang cewek biasanya leper persis kayak cowok, ngeriwek leper sama ngeriweknya kayak orang gremimil, jadi nggak ada materi. Terus kalau udah siap full ya langsung nungging kalau yang cewek siap. Kalau yang cowok biasanya pertama ngeriwek bongkar di siang habis itu terus masuk. Asal ceweknya udah nunggu malik. Jadi tiap kali cowoknya dimasukin ke kandang cewek, asal cowok cewek siap dirai pas, pasti kawin ya. Asal kedua indukan mapan, tapi kalau belum mapan ya nggak ketemu. Untuk cara menaikkan birahi, birahi kalau yang jagung biasanya pakai setelan lebih gampang, setelan roto sama penjemuran, yang harus mesti penjemuran. Perawatan untuk betina harus disamakan kayak jantan, kalau bisa lebih. Jadi untuk betina di lebih bagus lebih tinggi birahinya ya. Lebih mendingan kopi kalau betina nomor birahi pasti walaupun belum kenal tiap betina kopi pasti walaupun belum pernah ketemu sama cowoknya asal cowok udah birahi pernah nggak mengalami itu dalam sangkar berlari terus sampai kejar-kejaran kita pada mas sering kalau itu biasanya belum ketemu birahi. Ya biasanya kalau sampai gitu cewek yang belum siap ya satu udah tinggi tapi birahinya yang cewek belum siap itu yang cewek yang dikejar sampai kadang kan terjadi kawin tapi cuma perusahaan dulu ini nggak jadi cuma dikejar-kejar sama birahinya nggak pernah. Oh jadi itu yang mengakibatkan itu karena birahi ceweknya belum siap belum, ya belum siap. Naik jadi lebih baik yang dinaikkan birahi untuk ceweknya dulu ya ceweknya. Karena kalau untuk cowok kan untuk naikkan birahi lebih gampang kalau berarti ya kalau penggantang mungkin yang jadi gacoannya cowok tapi kalau breeder yang jadi gacoannya malah cewek. Oh gitu kebaliknya ya kan. Kegagalan luar bertelur kenapa ya? Menetas malah enggak menetas pemasangan ring
ring mungkin terlalu agak besar, terus ringnya naik ke sini belum di atas paha. Oh, di atas paha, terus nekuk patah kakinya. Sempat bertahan 2 hari atau sehari, habis itu sudah mati. Terus induannya selang 3 atau 4 hari induan produk, seminggu ada 5 mati karena anak-anak pas cuaca ekstrim. Desember ya mungkin ya, kemarin tuh ya pas kejadian hujan kan tadi yang mati jadi selain ternak pecel juga ternak kolibri, kolibri burung ya. Rencana baru mau nangkasi kolibri. Untuk cara-caranya hampir sama dengan pecel juga ya. Pisah campur, pengenalan tempel kandang, naikin birahi. Sementara kendala ini yang belum siap malah cewek. Umur yang belum memenuhi. Kalau untuk peci mas, untuk peci itu minimal umur ceweknya berapa ya? Cewek kalau umur kan kalau tidak gitu. Yang jadi patokan sekarang saya umur rawatan. Umur rawatan kalau dirawat kurang 1 tahun atau 3 tahun minimal. Mapan di kandang kotak gitu ya, di kandang kotak sama lingkungan sekitar. Dia juga nggak takut sama orang, dia sama hewan. Oh, kita juga ya. Terus tetap pakai biasanya kendalanya cuma hewan tiga itu. Terus selama breeding peti ini mas, sudah berapa yang dihasilkan dari hasil ternakan peti ini mas? Sementara ini kayak gitu ya. Tapi yang udah berhasil sampai gede lah, udah paling sering sampai cuma sampai netes aja ya. Sampai besar terus kayak ini mati loh. Sampai gede sampai jadi indukan kira-kira mati. Pernah juga ya dari anakan sendiri sampai jadi indukan pernah ya. Terus netes ke satu di ring, akhirnya mati. Jadi yang di ring itu anakan dari anakan sendiri ya. F2. Bapaknya anakan sendiri ya. F2. Untuk hasil yang didapatkan kalau dari breeding sendiri itu lebih bagus di hasil dari alam atau ternakan sendiri? Kalau saya mesti menjadi ternakan asal. Sekarang banyak sih yang senang breeding, cuman kualitas indukannya ya. Kualitas indukan tidak memperhatikan kualitas indukan dari suara. Kan terus macam-macam lah bukan materi kan. Ya, cuma pengen ini memberasi kok kadang sing sok di mangke kan gitu. Padahal ternak berarti aja untuk uangnya ya itu kok pakai bahan yang seadanya gitu ya. Terus pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman breeding lainnya, faktor kegagalan itu dari apa mas? Mungkin dari itu telur nggak ngisi atau nggak netes dibuangin kan biasanya seperti itu aja. Kalau selama kalau nek asal itu dari peti naik ke papan, jadi kan ada muncul karakter dan pemahaman juga dari pemahami karakter peti, entah itu jantan entah itu betina. Biasanya kan kalau diusah diapakan kadang berarti kita belum paham bahkan karakter betina mau nih apa. Biasanya kan ada model betina yang harus ditempel kandang sama cowoknya, ada yang harus pisah jauh, ada yang harus full campur. Nah dari itu kita harus mulai dari kalau mau ternak peti memahami dulu karakter dari awal. Jadi harus dicoba-coba, trial and error gitu mas ya. Jadi dicoba ini di full campur dulu, pisah kandang, terus ditempel kandang jantannya gitu mas ya. Dicoba-coba mana yang lebih cocok lah, cocok ya, disenangi perempuannya gitu ya. Soalnya kan gacok itu kan yang betina, jadi benar-benar harus memahami betina.
Jadi kebanyakan kalau versi jantan itu kalau udah birahi dapat ketemu dengan betina birahi pasti mau kawin ya kalau pasti. Walaupun itu enggak pernah ketemu atau enggak pernah dijantan. Maksudnya pernah model poligami itu pernah. Belum kenal blas langsung punya betina udah sedalam tinggi dapat jantan birahi tinggi campur kawin mau. Pernah juga mas pakai sistem poligami. Jadi itu cowoknya yang satu poligami cowok satu ceweknya yang lebih dari satu. Pernah berhasil sampai nelur juga mas? Sampai nelur berhasil, nelur angkrem cuman gak jadi. Sampai dengan umur pengeraman 15 hari telur shock. Kalau rata-rata pleci itu ngeremnya berapa hari mas? Sekitar 10 sampai maksimal 15 hari. Maksimal 15 hari aja ya. Jadi cepat ya. Kalau dari itu indilnya anakan letes sampai makan sendiri berapa bulan mas? Kalau makan sendiri kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih sekitar 24 hari sampai 30 hari sudah mulai berjalan. Pada saat itu loloh itu indukannya di loloh induk atau loloh sendiri? Loloh induk. Loloh sekarang kalau waktunya nggak punya kerjaan benalan berarti produk lagi bisa. Cuman kalau bagi yang bekerja atau yang gimana penting di loloh induk. Asal makanan harus tersedia minimal kroto lah 0 sampai 7 hari harus full kroto tapi tetap dikasih ular Hongkong apa ular Jerman 2 kur biasanya induan naluri ke ibuan induk pasti dia tahu kapan ini saat waktu ngelola pakai kroto kapan buatnya pakai apa ular Hongkong atau Jerman kapan jatah ke buah kapan jatah ke kur pasti naluri induknya sudah. Mungkin kalau itu kan yang ternakan, mungkin kalau di alam kan ceritanya udah lain. Sampai saat ini yang masih ada ini berapa pasang untuk ternak pleci kan? Tinggal monti satu pasang, pistoli satu pasang, jagung dua pasang. Ini kalau air pengalir yang jagung sehat. Kalau untuk pleci yang selain dakun yang montanus dan buton itu apa caranya sama dengan dakun mas? Kalau cara mungkin sama mas, cuman apa ya perlakuannya yang harus beda. Kalau untuk montanus, kalau mungkin harus disembunyikan atau dikasih kandang ke apiari, mungkin tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Kalau untuk montanus pakai kandang kotak selama ini sudah coba. Cuman bukan saran belum berkawin kita tapi belum pernah berhasil karena lor ya kalau yang mas nabur ya masalah terlalu banyak gampang naik gurai kalau mas nabur kalau lor dengar yang lain penting cari kalau lor kalau mas ini belum pernah ya api hari untuk mas nabur ya tempat mas tempat yang gak ada.